Vabbè, va. Assalamualaikum. Dari mana aja kamu? Ini Pak, tadi habis dari kamar. Siangan. Telat aja. Sana masuk. Kasih Pak. Nah sekarang buka bukunya halaman 125. Di halaman 125 kita di sini akan mempelajari bab tentang puisi. Perlu diketahui, puisi itu adalah suatu karya sastra tentang pendeskripsian. Karena Bapak ada tugas di luar, jadi sekarang Bapak hanya memberi tugas untuk membuat puisi dan dikumpulkan setelah bel pulang sekolah. Paham? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema puisi ente apa? Oh, tema puisi ane tentang orang tua. Oh, kalau gitu sama dong. Gimana kalau kita ngerjain bareng? Kebetulan ane belum ada partner nih. Sorry ya, ane bisa sendiri. Sebentar, ane mau keluar dulu, mau inspirasi. Wah, ini sih gampang. Tapi ah, kok susah juga ya? Kenapa tadi ane gak berang apa-apa aja? Tapi kalau ane balik lagi, gengsi dong. Mau taruh di mana muka ane? Duh, jadi bingung nih. Harus gimana ya? Duh, gak apa-apalah. Coba aja dulu. Mungkin dia orangnya baik. Bismillah. Hap. 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 Boleh gabung enggak? Boleh. Ya udah, ayo gabung. Kebetulan kita juga kurang orang nih buat nambah inspirasi. Makasih ya.
saya kalau dikerjain rame-rame pasti cepet. Iyalah, udah pasti kalau kayak gitu. Soalnya kata Pak Ade juga, manusia itu makhluk sosial. Jadi nggak bisa kalau kita ngerjain sendiri. Kerjasama itu penting. Kalau bareng-bareng juga bakal ada yang ngasih inspirasi, kritik, saran. Ya pada intinya kalau kita kerjasama bakal ada kemudahan dibalik kesusahan. Sore biar istirahat. Sehat yuk. Yep.